Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Terungkap rahasia kekayaan Rita Amelia dari The Black Card. Ini fakta kartu elit para miliarder. Putri Caca Tengker, Ansara tanpa sengaja membocorkan jika sang nenek Rita Amelia adalah seorang miliarder yang tak bisa diremehkan. Melalui sebuah video yang diunggah di Instagram story Rita Amelia, terekam tingkah lucu Ansara ketika menarik sebuah kartu dari dompet milik neneknya. Keponakan Nagita Slavina itu mengambil kartu hitam yang berdesain sangat elegan. Kartu itu ternyata bukan sembarang kartu. Kartu tersebut adalah kartu kredit paling elit yang hanya bisa dimiliki orang-orang dengan kekayaan fantastis. Dari gambar dan tulisan yang tertulis di permukaannya, diketahui kartu kredit yang dimiliki Rita Amelia itu dikenal dengan nama American Express Amex Centurion Card. Kartu kredit kalangan kelas atas ini juga lebih dikenal dengan sebutan The Black Card. Mengutip Credit Card Finder, The Black Card merupakan kartu kredit terbitan Bank American Express, Centurion Bank, dan American Express Bank, VSB. The Black Card tak bisa dimiliki sembarangan orang, hanya dimiliki kalangan tertentu saja. Kartu tersebut dibuat dengan bahan dari titanium dan dengan desain mewah dan elegan. Diterbitkan pada tahun 1999, kedua bank yang menerbitkan The Black Card tak menyebutkan syarat yang jelas untuk orang-orang yang ingin memiliki kartu elit ini. Pihak bank akan mengirimkan undangan khusus kepada orang-orang yang mereka nilai memenuhi syarat untuk mendapatkan The Black Card. Namun satu hal yang pasti, pemegang The Black Card harus terlebih dahulu terdaftar sebagai pengguna kartu American Express Platinum Card. Pemegang The Black Card juga harus memenuhi beberapa persyaratan terkait dengan pembayaran berharga fantastis. Pemegang kartu mesti membayar biaya keanggotaan sebesar 5.000 US dollar atau sebesar 66 juta rupiah. Setiap tahunnya mereka diwajibkan membayar iuran sebesar 2.500 US dollar atau 33 juta rupiah. Undangan khusus untuk memiliki The Black Card juga baru akan diberikan setelah calon pemiliknya belanja dengan minimal 250.000 US dollar atau setara dengan 3 miliar lebih dengan menggunakan kartu Amex Platinum atau Amex Gold. Jadi para pemegang The Black Card sudah dipastikan haruslah para miliarder dan jumlah penghasilannya fantastis. Meski memiliki banyak persyaratan sulit yang harus dipenuhi, namun para pemilik The Black Card juga bakal menerima sejumlah fasilitas mewah. Melansir dari Business Insider, sebagian fasilitas Black Card tidak tersedia pada Platinum Card. Para pemilik Black Card ini memiliki banyak fasilitas eksekutif dan bisa diperlakukan selayaknya raja dan ratu, seperti 1. Menutup sebuah toko untuk berbelanja secara pribadi. 2. Mendapat undangan secara eksklusif seperti fashion show Victoria's Secret atau brand terkenal lainnya. 3. Memiliki akses ruang tunggu bandara. 4. Mendapat fasilitas penyewaan jet pribadi untuk berpergian. 5. Mendapat diskon menarik dari berbagai hotel bintang 5, resor hingga kapal pesiar.